Malu-malu. Langsung diarahin handphone, video, langsung main, matanya panas langsungnya. Memang anak-anak yang persis ada di ada-ada aja. Luar biasa. Nanti kamu posting di Instagram, kamu udah punya akun Instagram kan? Ya kan? Bisa nyanyi, bisa bergaya, berpose, itu kelebihan anak-anak. Kalau Skala, oh mau Mike juga mau nyanyi? Oke, cobain. Skala mau nyanyi juga, kata tadi udah liat Mike. Sekarang mau nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu apa? Lagu apa? Adiknya sekarang. Metallica. Nanti deh mau Metallica nanti aja bos. Coba ya udah apa apa. Keluarin suara dulu baru kamu buka mulut. Kamu buka mulut dulu. Semua mau dimakan dia mah ya. Mau dimakan, iya kan. Coba. Ya. Mau nyanyi? Katanya gini. Oh, tadi coba. Okay. Coba. Do, coba. Coba. Oke, satu, dua, tiga, yuk. Pinter. Kok suaranya udah pecah ya? Gak apa anak laki zaman sekarang. Lucu ya kalau lihat bayi-bayi gini ya. Nah, tapi kalau lihat kelucuan mereka yang unik-unik ini ya, mungkin para mama-mama ini bisa share cerita. Kalau Tia ya meskipun Kanaka baru umur 5 bulanan. Kamu ada udah kepikiran belum mau mengarahkan nanti kemana? Kalau aku sih tetap ngarahin ke taekwondo. Hah? Yang newborn fotografi itu udah pakai baju taekwondo, sabuk hitam. Wait. Oh gitu? Iya. Ada yang muat? Ada, dibikin khusus. Oh segini ya mungkin. Oh jadi memang kamu pengen banget kalau bisa jadi atlet juga. Taekwondo juga. Karena kan sabuk hitam ya. Iya. Jangan bercanda-bercanda gangguin dia. Dia lewat anginnya aja lu bisa kental. Iya kan? Sabuk hitam atlet berapa kali dapat? Oh, meneruskan apa yang kamu miliki. Ya, ini mah punya basic. Kalau Irfan justru kepengen dia bisa nyanyi. Oh. Jadi cita-cita dia tuh angan-angannya nanti suatu saat kita berdua dan nenek kakek, kita makan di satu meja gitu, di pojokan ada piano, anak main piano sambil nyanyi. Itu nikmat banget. Oh. Dina. Kalau Tia beda mungkin dengan Ayu. Kalau Ayu gimana? Ada plan mengarahkan anak-anak ke hal yang lebih positif, pengen jadi apa? Kalau plan sih sebenarnya pasti semuanya namanya orang tua kan pasti dilesin atau diajarin apa aja. Cuma aku sih berharapnya dia ya sukses di bidangnya sih teh gitu. Pasti. Kalau bisa, aku gak muluk-muluk kok. Iya, kecil loh, mimpinya kecil banget gitu. Iya, okay. Aku cuma pengen dia jadi gubernur Jakarta. Bagus-bagus ya. Langsung aja gitu gak perlu pakai debat-debat ya. Langsung pengen. Sambil main musik mungkin kan senang main. Bisa, sambil main gendang.